Beauties, balik lagi bersama aku Hilmi. Di video kali ini aku bakal ngeracunin kalian. Tapi tenang aja, racun yang aku maksud ini gak bakal bikin wajah kalian rusak ataupun ngasih dampak negatif lainnya untuk kulit wajah kalian. Malahan bisa bikin wajah kalian jadi jauh lebih lembab dan skin barrier kalian jadi jauh lebih sehat. Buktinya di Shopee produk ini udah kejual ribuan pieces. Udah gitu banyak yang pake, plus reviewnya tuh udah berseliweran di banyak sosial media. Mulai dari Instagram, terus TikTok, sampai dengan YouTube. Makanya aku juga gak mau ketinggalan untuk nge-review produk yang satu ini. Pasti kalian penasaran kan produk apa yang bakal aku bahas di video kali ini? So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Skintific 5x Ceramide Berry Repair Moisture Gel adalah pelembab yang udah viral banget ya, Beauties. Pelembab yang satu ini mengklaim bahwa ia bisa membantu menjaga kelembapan kulit wajah, menutrisi kulit, dan membantu kulit jadi lebih cerah juga. Gak heran ya kalau Skintific ngeklaim punya manfaat sebanyak itu. Karena sesuai namanya, di dalam moisturizer ini ada 5 jenis ceramide, yaitu NP, NS, AS, EOP, dan AP. Lalu ada hyaluronic acid, central acetica, dan marine collagen. Moisturizer ini oke banget ya, apalagi 5 jenis ceramide yang ada dalamnya ini memiliki manfaatnya masing-masing. Mulai dari menutrisi skin barrier, terus melindungi skin barrier dari bakteri jahat, dan juga mencegah terjadinya dehidrasi pada kulit. Selain ceramide, hyaluronic acid dalam pelembab ini bisa menghidrasi kulit secara instan dan memperbaiki sel kulit dari dalam. Makanya setelah pakai moisturizer ini, muka tuh langsung terasa lembab dan gak lengket. Nah, buat kalian yang kulitnya lagi iritasi, kemerahan, terus perih dan juga lagi kering banget nih, kandungan centella asiatica bisa membantu menenangkan kulit kalian. Jadi kemerahan pun mereda dan kulit kalian juga gak akan perih lagi. Terakhir, beauties yang mau mencegah masalah kulit keriput dan garis halus, kehadiran marine collagen dalam pelembab ini yang akan membantu menghaluskan serta menjaga elastisitas kulit. Jadi awet muda deh! Oke, beauties, sekarang langsung aja kita lihat tekstur dari produk ini. Dan setelah aku buka, aku ngedapetin satu spatula yang bisa menjaga terus kehigienisannya dan juga tetap menjaga kualitas dari gel krim ini. Nah, kalian tinggal ambil produknya sedikit-sedikit aja pakai spatulanya. Habis itu, taruh di punggung tangan dan ratakan ke seluruh wajah dan leher. Kalau rasanya masih kurang rata, tambahin produknya sedikit-sedikit biar nggak terasa lengket ya, beauties. Pelembab ini punya tekstur water gel cream yang ringan dan cepat meresap ke dalam kulit. Makanya dengan kalian pakai produknya sedikit-sedikit, bakal ngebantu untuk mendeteksi bagian mana nih yang belum kena produknya. Terus ya, tekstur kayak gini tuh nyaman untuk dipakai semua jenis kulit nih. Buat kalian yang punya kulit yang kering, produk ini bisa menyerap dengan sempurna dan menghidrasi kulit kalian. Tapi untuk kalian yang punya kulit wajah yang berminyak, tenang aja, produk ini bakal tetap kerasa ringan dan gak greasy. Jadi gak bikin wajah kalian kerasa lengket ataupun berminyak. Untuk kulit wajah aku yang kombinasi, aku ngerasa produk ini tuh bener-bener nyaman di kulit wajah aku dan bisa ngasih efek cooling sensation. Ditambah lagi yang bikin aku makin nyaman adalah produk ini tuh gak ada wangi yang menyengat karena produk ini emang gak ada kandungan fragrance-nya. Penggunaannya pun bisa dipakai pada pagi dan malam hari ya, beauties. Karena dipakai sebelum makeup pun, pelembab ini bakal tetap kerasa nyaman banget di wajah kalian. Untuk packagingnya sendiri, ukuran 30 gram ini cocok banget untuk dibawa-bawa dan masuk ke dalam makeup pouch sih. Terus desainnya juga simple. Dan dari warnanya aja tuh udah sangat menggambarkan produk ini tuh kayak air ya. Kombinasi warna putih dan light blue-nya bagus banget. Aku juga suka banget ya idenya Skintific yang ngasih spatula ini karena memudahkan aku untuk ngambil produk yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah aku setuju banget sama para beauty influencer yang bilang kalau produk ini cocok untuk semua jenis kulit. Karena aku sendiri ngerasain kalau produk ini tuh ringan banget di wajah. Terus efek cooling sensationnya juga dapet banget dan ditambah lagi bener-bener bisa menjaga kelembapan kulit aku. So, gak ada alasan untuk kalian gak nyobain produk yang satu ini. Karena udah no alkohol, no paraben, no mineral oil, terus cruelty free dan tanpa adanya tambahan pewarna. Kalau kalian mau tahu info selengkapnya mengenai Skintific dan produk lainnya, kalian boleh langsung aja follow Instagramnya @skintificid. Dan kalian juga boleh langsung aja borong semua produknya di official store-nya. Untuk link pembeliannya aku taruh di description box. Terima kasih untuk para beauties yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Aku mau ngingetin untuk jangan pernah lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Pricebook Beauty. Hilmi pamit, bye-bye!